Alhamdulillahirabbil alamin. Telah persiapan menuju ruangan review di pagi hari, semangat pagi yang membara karena kita akan mereview satu unit yang istimewa, tentunya pajak hidup plat hitam dan full modifikasi dan ready stock. Nah, untuk sobat B2O yang mau langsung ready stock, ini pusat pilihannya, dan ini plat AG Kediri, pajaknya panjang, Jawa Timur maksudnya ya sobat video semuanya. Langsung saja even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 yo go 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 hustle hard hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief They'll deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Got a mind, but even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain That's why they say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts, saying, turn them to a game Take the best thoughts, saying, put them on display On repeat in your brain, till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you can do some more I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile and- Akhirnya masuk juga ke ruangan review Satu unit ready stock Yang sudah kita modifikasi sekian Rupanya dari tampak depan, samping, belakang Itu enak semua untuk kita lihat, kita sawang Belum nanti kita masuk ke dalam interiornya sobat video semuanya Nah ini kita modifikasi atau ini apa ya namanya Karena ready stock jadi sesuai selera kita Untuk sobat video yang minat hasil karya kami Hasil ready stock kami kali ini Silahkan simak sedetail mungkin Sambil lihat di dalam deskripsinya ya sobat video semuanya Langsung saja kita intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk sobat B2O semuanya Akhirnya telah jumpa kembali Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja Untuk sobat B2O yang lagi menafkahi tabungannya Semoga cepat ternafkahi Supaya unit-unit mewalis Seperti yang sobat B2O lihat saat ini Bisa terparkir atau menghiasi rumah sobat B2O semuanya Wis, mantap surantap Nah ini sebelumnya kita akan menyampaikan unit ready stock Untuk spek dan modifikasinya mari dicek di dalam deskripsi Dan untuk soal harga gak kita tulis supaya sobat B2O semuanya apa ya menonton atau melihat unit ready stock ini sampai akhir Jadi untuk harga kita sebutin di akhir ya sobat B2O semuanya
Semoga tidak ada yang lupa dan kelewat soal spek dan modifikasinya. Untuk spek dan modifikasinya, mari simak di dalam deskripsi sambil lihat video ini supaya makin mantap surantap. Nah, ini unit ready stock, wis. Jadi untuk ready stock apa ya, kita bikin sesuai atau selera dengan saya modifikasinya seperti itu ya sobat B2O. Nah, ini naik warna apa ya? Bumblebee atau orange. Nah, pokoknya intinya ini sobat B2O. Masalah kerapian, mari kita simak bersama-sama. Wis mantap surantap. Nah, untuk sobat B2O, karena sudah ada cuplikannya tadi, ini unit gen berapa, pasti sobat B2O sudah mengetahui. Nah, ini unit gen 2 sebenarnya ya sobat B2O. Cuman ini tahunnya tahun akhir 2013, berarti keluaran paling akhir. Dan untuk plat sendiri, ini sudah plat hitam AG Kediri. Untuk platnya itu panjang sobat B2O, pajaknya itu panjang. Nah, ini sayang sekali saya pasang apa ya, plat nomor seperti saat kita review sebelum-sebelumnya. Ini sudah pajak panjang hidup atas nama perorangan. Nah, untuk sobat B2O yang daerah Jawa Timur, terus untuk modifikasinya cocok, silahkan. Ini mantap surantap, pokoknya langsung bisa di test drive ya sobat B2O semuanya. Oke, lanjut pembahasan. Ini jadi gen 5 ya sobat, jadi gen 4 ya sobat B2O semuanya. Apa saja yang kita ganti, yaitu dari kap motor, headlamp, terus bumper depan seperti itu. Wis mantap surantap. Nah, untuk headlampnya sudah kita kasih DRL running, kondisinya seperti ini sobat B2O. Wis. Terus untuk fog lamp sendiri kita naikkan originalnya. Untuk lampu TRD di dalam bumper itu sudah kita kasih sobat B2O semuanya. Wih, jadi itu nyala, ini kanan kiri ini nyala. Wis mantap surantap. Klik headlamp peteni. Nah, untuk terus tumbak ke kota W. Headlamp peteni kota. Nah, seperti ini ya sobat B2O kondisinya. Untuk dudukan plat nomornya sendiri sudah kita kasih dudukan plat nomor JDM seperti biasanya. Wis mantap surantap. Nah, kita untuk di depan ada stiker sedikit yang artinya sporty millennial powered by B2O Auto Sportivo, seperti itu ya sobat B2O semuanya. Wis mantap surantap. Nah, untuk roket bunny sendiri sudah kita naikkan. Untuk roket bunny sendiri sudah kita naikkan ya sobat B2O seperti ini. Lengkap dengan baut atau apa ya namanya, ini baut probolnya sudah kita kasih. Wih, jadi makin seninya, walaupun rame tapi kita tetap menampilkan apa ya, ini temanya itu racing. Racingnya racing balap. Ini dari depan ganteng, terus dari belakang itu juga ganteng sobat B2O. Jadi kita rubah apa ya, enggak, kita rubah belakangnya, tetap ciri khas gen 2 nya tapi mantap surantap. Nah, kita seperti itu. Terus untuk list di kaca depan tadi. Nah, untuk sobat B2O yang minat dengan unit ini, stikernya mau dilepas atau mau tetap seperti ini, atau ada requestan silahkan, itu masih bisa ya sobat B2O semuanya. Nah, untuk kita lari ke bagian tengah. Untuk bagian tengah ada stiker seperti ini ya sobat B2O. Itu membacanya Toyota Kuruma, itu artinya mobil Toyota. Terus taksi race, mobil balap, dan B2O ini Yoru Custom, seperti itu. Nah, wis mantap surantap. Untuk kaca film sendiri ini sudah naik. Terus untuk talang air juga sudah kita naikkan. Wis. Ini kita nggak seperti biasanya, pengennya itu dari atas. Mungkin kita perlu apa ya namanya, pesawat terbang mungkin sobat B2O untuk merekam unit ini, saking mantap surantapnya. Nah, pilek ini naik ring 17 celong belang.
seperti ini, wis jadi ngisi banget. Terus kita lengkapin dengan model baut peluru yang warna merah supaya terkombinasi sama stiker yang bintang-bintangnya itu. Bintang itu melambangkan ini bintang jatuh sobat BDO, berarti melambangkan apa? Sebuah apa ya? Kekabulan. Weh, kekabulan. Nah, seperti ini setiap kolong-kolong pasti kita rapikan ya sobat BDO semuanya. Untuk tromol belakang dan cakram depan sudah kaliber cakram depan sudah kita merah Ferrarikan. Nah, wis mantap, surantap. Ini sudah sampai belakang saja. Nah, untuk belakang sendiri wis mantap, surantap. Sampai bingung kita membahasnya. Ini knalpotnya double ya sobat B2O. Kita dari bawah roket bani juga sudah naik lengkap dengan baut probolnya. Terus kita kasih airflow supaya nggak sepi amat gitu loh sobat B2O di body kit belakang itu. Untuk lampau mata kucing pasti kita bikin menyala. Nah, untuk stop lampnya ini stop lamp aftermarket. Ih, mantap surantap, ini dengan simpel ada garis merahnya berapa? 4. Jadi makin apa ya? Ketemu momennya seperti itu sobat B2O. Nah, itu untuk di atas kita sudah pasang visor topi wis perdana ini sobat B2O. Mantap surantap, serius ini sobat B2O. Gen 2 ini senggol dong wes, mantap surantap. Nah, untuk visor topinya ini model-model ala Civic, kita lengkapin dengan sirip biu dan kita motif apa ke oren-orenannya juga. Nah, supaya enggak apa ya, enggak pendiam banget gitu loh sobat B2O. Senggol dong wes, mantap surantap. Nah, terus kita masuk ke spoiler. Nah, untuk spoiler ini kita model custom. Model customnya itu model spoiler ductile, terus kita kasih dengan spoiler gawang. Kita jadikan satu ya sobat B2O. Jadi untuk sobat B2O yang mau seperti ini, yang mau order itu bisa banget, atau sebagian yang gen 2 mau diambil roket baninya, mau diambil spoiler customnya. Kalau spoiler custom seperti ini kita sudah garap kalau nggak salah 4 unitan. Atau mau diambil visor topinya supaya yang punya gen 2, gen 1 itu makin mantap surantap. Nah, ini coba sobat B2O, walaupun gen 2 kalau ini jalan terus di sampingnya walaupun ada Lamborghini, tetap mobil ini yang dilirik karena dia ingin membaca ini mobil apa ya, ini kok bagus banget seperti itu. Nah, tapi kalau Lamborghini lewat itu kan wah udah biasa seperti itu. Wis diam-diam. Oh ya, ini untuk emblem kita naikkan emblem Vios, Toyota dan TRD Sportivo-nya ya sobat B2O. Untuk terang lit kenapa kita pilih warna merah, supaya itu terkombinasi. Jadi mengisi banget sobat B2O kombinasi warnanya, walaupun rame tapi sobat B2O pasti merasa wih, dapat semua ini momentumnya. Seperti itu. Oke, enggak ada yang lewat. Kita muter satu kali terus kita masuk ke dalam interior. Ini masih banyak kejutan lagi yang dimodifikasi di unit ini ya sobat B2O semuanya. Oh ya, untuk spion sobat B2O, untuk spion sudah alarm, untuk spion sudah retract, electric mirror dan cover sign spion. Untuk spionnya sendiri ini sudah kita customkan dari gen 3. Jadi wis rasanya itu sempurna. Kalau sempurna di atas sempurna itu saya enggak tahu namanya apa, pokoknya seperti itu. Langsung klik buka IKB klik. Nah, udah nyampe satu putaran saja ya sobat B2O. Enggak bosenin ya, mau dilihat dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, pojokan. Wis pokoknya mantap surantap. Nah, kan kelihatan sobat B2O itu TRD Sportivo-nya menyala. Seperti ini. Enggak tak gini tater. Nah, ini ada Pak Ustadznya. Dia yang apa ya, yang minta doa supaya dapat soal modifikasi unit ini sobat B2O. Wis mantap surantap. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam interior ya sobat B2O. Semoga saja momen-momennya penyampaiannya itu di unit ini dapat ya sobat B2O. Jadi kalau nggak dapat itu sayang sekali, karena ini unit sangatlah mewalis. Mantap surantap. Nah,
Dari interior, dari kejauhan kelihatan sobat B2O Wheels. Jadi makin penasaran soal harganya. Oke, untuk power window sudah naik. Door trim seperti biasa juga kita custom. Terus untuk setir sobat B2O Wheels. Ini setirnya mantap surantap sobat B2O. Ini kita nge-review pagi-pagi banget sobat B2O. Tadi subuh-subuh setelah subuh langsung persiapan wis mantap surantap. Nah, karena ini ready stock jadi kita tampilkan untuk kilometernya. Kalau masalah ektaksi apalagi ini 2013 itu pasti tinggi banget ya sobat B2O. Nah, ini sudah engine startup sobat B2O. Maaf lupa. Nah, ini sudah engine startup. Tinggal kita pencet Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah, kita masuk ke dalam. Kenapa kita jarang menampilkan apa ya namanya? Ini masih utuh semua sobat B2O, mantap surantap. Nah, ini volume kontrolnya oke, kita bahas satu-satu dari speedometer dulu. Ini KM-nya 150 ribuan ya sobat B2O. Terus kita lari ke head unitnya itu kita pasang 7 in. Terus untuk setir sendiri kita pasang sudah volume kontrol seperti ini. Coba sobat video saksikan, ada nggak sih pergerakan volume kontrolnya gitu loh. Nah seperti ini ya sobat B2O. Ini ada programnya sobat B2O untuk mengonekkan. Ini belum kita konekkan, tapi nanti kita kasih cuplikannya itu dalam kondisi terkonekkan diri seperti itu. Nah ini sudah. Terus untuk 3-way-nya misal sobat B2O mau meninggalkan nama bengkel kami atau ganti nama itu bisa sobat B2O, karena ini ready stock juga. Kalau mau tepat dengan selera sobat B2O mungkin sobat B2O bisa order. Nah seperti ini ya sobat B2O, ini udah harum wangi, AC dingin wis, pokoknya mantap surantap. Diajak keliling ke se-Indonesia Raya, se-NKRI, ini sudah siap banget. Seperti itu ya sobat B2O semuanya. Oke sudah. Nah plafon sudah full bungkus custom. Terus sampai belakangnya itu sudah kita bungkus juga. Untuk jog-jognya, motifnya, wih ini pokoknya momen warna sulit banget, warna oranye tapi tetap ketemu ya sobat B2O. Kita masuk ke dalam bagasi. Kayak nggak ada yang kelewat. Nah ya untuk handle-nya sendiri ini sudah pakai handle TRD. Wih, jadi makin ini racing sekali sobat B2O. Wih, mantap surantap. Nah untuk karpet mie sendiri ini kita sudah pakai karpet mie kasih warna merah. Ini lampu kolong sudah kita kasih kolong interior ya sobat B2O. Terus lampu kolong lantai bawah itu juga sudah kita kasih. Sayang sekali ini sobat B2O, ini kalau malam jelas banget. Ini lampu kolong bawah itu kita konekkan dengan sensor pintu. Jadi fungsinya itu hanya saat pintu kebuka, bukan mobil jalan terus nyala terus seperti itu. Itu nanti kayak apa ya namanya, kayak pengangkut-pengangkut apa itu loh, tur-tur ziarah itu loh sobat B2O. Nah seperti itu. Oke kita. Nah untuk audio sendiri ini sudah full audio, jadi makin mantap surantap. Ini kalau reviewnya malam dikit atau agak gelap sobat B2O, ini nyala wih, sempurna banget untuk mobil ini ya sobat B2O. Oke kita masuk ke ruangan mesin oblik. Ini full ya sobat B2O, lebih baik kita dekatkan. Nah seperti ini. Terus untuk kondisi dongkraknya sobat B2O sudah kita anti karat juga. Nih kan mantap surantap kan sobat B2O, ini ready stok sobat B2O. Silahkan untuk sobat B2O yang berminat sudah full modifikasi. Mungkin ini kalau di order sobat B2O jatuhnya itu di 100 lebih seperti itu. Bisa bayangin harganya ya sobat B2O. Oke nggak ada yang kelewat. Kita masuk ke ruangan mesin. Wih. Nah ini masuk ke ruangan mesin dan langsung kita abadikan secara kamera. Nah ini bunyinya apa adanya sobat B2O.
Terus untuk pergantian apa ya namanya mukanya itu seperti ini, seperti itu rapi banget, seperti itu nggak bisa apa ya namanya nggak bisa dibedakan seperti ini. Nah ini blubernya lah, berarti normalkan seperti itu semuanya. Oke, sudah semua. Kita ambil view-view ala Tokyo Drift, langsung kita selesaikan. Maaf kalau agak panjang lebar karena ini banyak banget yang perlu kita bahas ya Sobat Bedua semuanya. Semoga dengan hadirnya mobil ini, dengan terlahirnya mobil ini, Sobat Bedua semuanya makin semangat ya Sobat Bedua. Langsung saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit ini kita jual di harga 89 juta nego. Nah, ini plat aslinya AG Kediri, sudah plat putih, pajak panjang, kalengnya panjang, jadi siap diajak keliling ke seluruh NKRI. Wis mantap, surantap.